penjelasan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan Tuhanmu itu tidak akan pernah lalai terhadap apa yang telah engkau lakukan. Enggak usah khawatir, Allah itu tidak pernah lalai. Maha suci Allah dari sifat lalai. Allah itu Maha tahu, Maha memperhatikan, Maha melihat, Maha menilai zahir dan batin. Baik yang di fisik maupun yang di hati, Maha menilai pikiran kita, Maha menilai perasaan kita, dan seterusnya. La ilaha illahu ilaihil masir. Tidak ada Tuhan selain Dia, Allah. Dan kepada Allah lah tempat kembalinya segala urusan. Tanggung jawab kepada pencipta. Karena yang menciptakan Allah, kita akan dimintai tanggung jawab oleh yang menciptakan kita, yaitu Allah.